Lagi. Ih, cantik banget deh, suka. Eh, ada bintang-bintangnya juga. Malam ini cerah banget. Eh, ada teman-teman kelas 4. Halo, kalian udah di sini aja? Lihat ya teman-teman, malam ini cerah banget gak sih? Bulannya jadi bersinar gitu. Aku habis belajar, terus lihat di luar. Kayaknya lagi cerah banget, makanya buka jendela. Tapi jangan kelamaan ya teman-teman buka jendela sepertiku. Nanti masuk angin loh. Oh ya teman-teman di rumah, aku jadi ingin tanya ke kalian deh. Bagaimana bentuk bulan tadi malam di tempat kalian? Terus apakah bulan tersebut terlihat jelas atau tertutup awan nih? Aku penasaran kalau malam ini di tempatku bulannya berbentuk bulan sabit. Dan sangat terlihat jelas karena malam ini sangat cerah. Jangan lupa dijawab ya pertanyaanku. Tadi niatnya habis belajar langsung tidur, tapi teralihkan karena mulai dulu bulan terang. Ya udah ya, aku tidur dulu. Kalian juga kalau malam jangan terjaga sampai larut malam ya teman-teman. Biar besok bisa ikut materi dari Kak Dara dengan tetap semangat dan fresh. Selamat pagi teman-teman kelas 4. Gimana kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk menyiapkan buku catatan dan juga latihan kalian ya. Serta jangan lupa kalian berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oh iya, Sita mana ya? Udah bangun belum ya? Apa sih kak? Masa adik belum bangun? Kan mau ada materi baru lagi. Adik pasti semangat bangun pagi dong. Wih mantap. Sita pasti semangat deh kalau belajar sama kakak kan? Pastinya dong kak. Sekarang kita mau belajar apa dulu nih kak? Udah gak sabar ya sama materi hari ini Sita. Nah yaudah kakak ada sedikit informasi bacaan nih buat kalian. Judulnya Perjalanan Benda Luar Angkasa. Penasaran gak nih kalian? Penasaran dong kak. Oke. Perjalanan Benda Luar Angkasa. Yang pertama ada asteroid. Asteroid adalah sekumpulan batuan luar angkasa yang bergerak teratur mengelilingi matahari atau benda di sekitar matahari. Dengan demikian, jarak asteroid ke bumi sangat jauh sehingga tidak dapat dilihat langsung dari bumi. Yang kedua adalah komet. Komet adalah gugusan gas atau debu ruang angkasa yang bergerak teratur mengelilingi matahari atau berada di sekitar matahari. Contohnya adalah komet Halley yang bisa dilihat dari bumi setiap 76 tahun sekali. Ketiga adalah meteoroid. Meteoroid adalah batuan luar angkasa yang bergerak mendekati bumi. Meteoroid yang masuk di atmosfer bumi akan hancur dan menimbulkan kilatan cahaya. Kemudian keempat adalah meteor. Kilatan cahaya yang terang yang tampak dari bumi disebut meteor. Meteor ini disebut juga dengan fenomena bintang jatuh. Yang terakhir atau yang kelima adalah meteorit. Meteorit adalah batuan meteoroid yang jatuh sampai di permukaan bumi karena tidak habis hancur di atmosfer. Beginilah urutannya jika dari bumi. Meteorit, meteor, meteoroid, asteroid, dan komet. Begitu Sita. Gimana menurut Sita? Asik gak nih materi kali ini?
Asik banget, Kak. Sita juga suka banget sama benda langit. Nah, setelah penjelasan tadi, enaknya kita coba latihan gak sih, Sita? Bener gak teman-teman di rumah? Boleh banget, Kak. Sekalian Sita dan teman-teman juga mengingat-ingat informasi tentang benda langit yang barusan Kak Dara sampaikan. Sip, kalau gitu sekarang kita coba soal latihan ya. Nah Sita, kita langsung aja yuk coba soal latihannya. Udah siap? Sudah Kak, yuk. Oke, perhatikan soal berikut. Oh iya, kalian bisa tulis dulu soal yang muncul di layar ya. Kakak akan beri kalian jeda waktu untuk menulis dan menjawab soal yang ada. Setelah itu, coba kita bahas bersama ya. Gimana Sita? Sudah? Kalau teman-teman di rumah, sudah selesai juga? Sudah nih Kak, yuk kita bahas bersama. Nah Sita, bantu Kakak untuk menjawab ya. Boleh nggak? Boleh Kak. Adik mulai soal pertama ya. Tuliskan penjelasan tentang asteroid yang terdapat dalam gambar. Jawabannya, asteroid adalah sekumpulan batuan luar angkasa yang bergerak teratur mengelilingi matahari atau berada di sekitar matahari. Benar gak Kak jawaban adik? Tepat sekali Sita. Wah hebat banget nih adiknya Kakak. Kayaknya tadi fokus banget ya berarti. Ya udah kalau gitu lanjut soal kedua ya. Boleh Kak. Soal kedua, menurut pemahamanmu, mengapa asteroid tidak dapat dilihat dari bumi? Jawabannya, karena jarak asteroid ke bumi sangatlah jauh sehingga tidak terlihat dari bumi. Gimana Kak? Betul kan ya? Hebat, tepat sekali. Wah, Sita pintar. Kalau gitu kita lanjut soal ketiga ya. Sekarang coba Sita kerjakan lagi ya. Oke Kak, soal ketiga, tuliskan tentang komet yang terdapat dalam gambar. Jawabannya, gugusan gas atau debu ruang angkasa yang bergerak teratur mengelilingi matahari atau berada di sekitar matahari. Benar gak jawabannya Kak? Tepat sekali. Wih, Sita mendengarkan dengan baik ya materi tadi. Seneng deh Kakak kalau Sita bisa menjawab semua pertanyaannya. Iya Kak, adik soalnya kan memang tertarik dengan benda-benda langit. Jadi ya pasti fokus dong. Mantap deh kalau gitu. Nah setelah latihan tadi, enaknya Kakak kasih tugas dong untuk kalian. Hitung-hitung kalian mengingat kembali nih materi hari ini. Gimana, setuju? Boleh Kak. Teman-teman di rumah jangan lupa tulis soal tugas ini di buku catatan kalian ya. Yap, betul sekali Sita. Pinter deh Sita mengingatkan teman-teman. Nah sekarang kalian coba perhatikan layar ya. Tulis soal yang muncul di layar pada buku tugas masing-masing. Kerjakan dengan baik ya. Sudah? Oke deh, jika sudah kita lanjut tugas kedua. Tuliskan perbedaan benda luar angkasa seperti asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Kalian bisa mengerjakan tugas ini menggunakan data tabel seperti yang ada di layar ya. Jadi lebih mudah menulis dan mempelajari perbedaannya. Nah, jika mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang tua atau orang di sekitar kalian ya teman-teman. Selamat mengerjakan! Nah, Sita dan juga teman-teman di rumah, setelah mendengarkan bacaan dan juga sudah menjawab soal latihan, kita lanjutkan materi lagi yuk sekarang. Boleh Kak, apalagi nih materinya? Sekarang, Kakak akan melatih kembali pemahaman kalian tentang kalimat lengkap nih. Masih ingat gak? Sepertinya adik ingat deh. Kalimat lengkap tuh yang paling sedikitnya terdiri dari subjek dan predikat ya Kak? Wih, hebat loh Sita masih ingat. Betul banget Sita. Kalimat lengkap itu biasanya berpola SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, paling sedikitnya seperti yang Sita bilang, yaitu terdiri dari subjek dan predikat saja sudah bisa dikatakan kalimat lengkap ya. Pengertian subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda.
Nah, kalau predikat ialah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Oh, iya Kak. Adik ingat materi tersebut. Nah, kalau Sita ingat, gimana sama teman-teman di rumah? Masih ingat gak nih? Coba kalian buka-buka lagi ya buku catatan kalian. Sekalian mengingat-ingat kembali materi yang sudah Kakak jelaskan. Nah, Sita, selanjutnya. Setelah kalian mulai mengingat kembali nih materi kalimat lengkap, Kakak ada latihan lagi nih mengenai kalimat tersebut dengan materi dari bacaan Perjalanan Benda Luar Angkasa. Masih semangat dong untuk lanjut latihan? Masih Kakak, tapi Kakak coba berikan contoh dulu dong buat soal nomor 1. Boleh ya? Sekalian adik dan teman-teman di rumah mengingat-ingat kembali materi kalimat lengkap dan bacaan tadi. Siap deh Sita. Sekarang coba kalian perhatikan layar ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan subjek atau predikat sehingga menjadi sebuah kalimat yang lengkap ya. Berikut adalah kalimat yang masih rumpang dan perlu kalian isi. Kalian tulis dulu soal yang muncul di layar pada buku latihan kalian masing-masing ya. Oke, Kakak kasih contoh dulu untuk soal yang pertama. Kakak juga memberikan kalian jeda untuk menjawab kok, tenang aja. Nah sekarang kita coba bahas soal pertama ya. Jawabannya adalah batuan luar angkasa yang bergerak teratur mengelilingi matahari disebut asteroid. Nah setelah kalimat lengkap, kita bisa lihat jawaban dari titik-titik tadi yaitu bergerak teratur mengelilingi ini adalah predikat. Teman-teman, sampai di sini paham kan ya cara mengerjakannya? Paham kok Kak. Jadi kita disuruh ngisi dulu titik-titiknya, kemudian kita tebak kalimatnya pakai pola apa kan ya? Yap, betul sekali Sita. Nah sekarang coba Sita kerjakan nomor 2 ya. Boleh Kak. Soal nomor 2, titik-titik yang mengelilingi matahari disebut komet. Kalimat lengkapnya adalah gugusan gas atau debu ruang angkasa yang mengelilingi matahari disebut komet. Gugusan gas atau debu ruang angkasa ini adalah subjek. Yang mengelilingi matahari disebut komet adalah predikat. Begitu kan ya Kak? Tepat sekali Sita. Nah sekarang Sita mau lanjut gak nomor 3? Bisa kan Sita? Bisa dong Kak. Adik lanjut nomor 3 ya. Titik-titik yang jatuh di atas permukaan bumi disebut meteorit. Kalimat lengkapnya adalah batuan meteoroid yang jatuh di atas permukaan bumi disebut meteorit. Batuan meteoroid ini adalah subjek. Yang jatuh di atas permukaan bumi disebut meteorit ini disebut predikat. Betul kan ya Kak? Sip, betul sekali Sita. Kamu benar banget loh jawabannya, hebat. Nah, untuk soal keempat dan kelima, coba kalian jawab sendiri di rumah ya. Untuk tugas latihan supaya kalian makin mahir nih memahami subjek dan juga predikat dalam kalimat lengkap ini. Jika kalian menemukan kesulitan, jangan ragu ya untuk bertanya kepada orang tua kalian. Selamat berdiskusi! Susun seperti roket ya Sita. Di bagian bawahnya berfungsi sebagai pendorong. Wah, roket apa kan namanya? Roket pelambung. Roket pelambung ini merupakan roket yang pada bagian bawahnya memberikan daya dorong bagi peluncuran. Sita ingat, roketnya sama seperti materi yang kita pelajari sebelumnya ya Kak? Betul sekali. Sama seperti balok yang kamu buat dengan tinggi yang berbeda-beda. Roket pelambung juga memiliki tinggi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya Sita. Berikut ini adalah beberapa contoh data yang berkaitan dengan tinggi roket. Roket A memiliki tinggi 100 meter, pada roket B memiliki tinggi 80 meter, sementara roket C belum diketahui tingginya, dan pada roket D memiliki tinggi 70 meter dan 90 meter pada roket E. Dari data tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab nih. Siap, Kak. Yang pertama, roket manakah yang lebih pendek dari roket E, tetapi lebih tinggi dari roket D?
roket B, Kak. Karena roket B lebih pendek dari roket E dan lebih tinggi dari roket D. Roket manakah yang tingginya masih belum diketahui? Roket C yang belum diketahui tingginya, Kak. Kalau gitu, berapakah kira-kira tinggi roket tersebut? Kita kerjakan bersama ya, Kak. Boleh. Teman-teman, kalian bisa perhatikan ada garis-garis berwarna biru di belakang roket, kan? Nah, garis tersebut bisa kita pakai sebagai acuan dalam mengukur tinggi roket. Jika kita lihat dari data yang sudah ada, tinggi roket B ke roket D hanya naik satu garis dari 70 meter ke 80 meter, maka artinya satu garis biru bernilai 10 meter. Sekarang kita bisa mengurutkannya masing-masing garis dari bawah mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, dan 110. Sehingga roket C memiliki tinggi 110 meter. Bagaimana Sita? Sudah paham kan? Sudah dong, Kak. Oke deh, mantap kalau gitu. Sekarang kalau semuanya sudah paham, pastinya kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Urutkan roket berdasarkan tingginya, mulai dari yang paling tinggi ke yang paling pendek. Jika kita urutkan roket dari yang paling tinggi ke yang paling pendek, urutannya adalah roket C paling tinggi, kemudian roket A, roket E, roket B, dan yang paling pendek adalah roket D. Hebat, Sita pintar deh. Nah, sekarang kalau teman-teman di rumah sudah siap belajar materi selanjutnya? Siap dong, Kak. Sita dan teman-teman di rumah malah makin semangat loh. Hai teman-teman, pernahkah kamu melihat komet melintas di langit? Sepertinya belum pernah tuh, Kak. Nah, ini dia teman-teman. Salah satu gambaran ketika komet Halley melintas di atas langit bumi. Jika kamu perhatikan, komet tersebut mempunyai ekor yang cukup panjang ya. Wah, iya ekornya panjang banget. Tapi kok kakak bisa tahu itu komet Halley? Beberapa komet diberi penamaan oleh para ilmuwan, Dik. Salah satunya komet Halley. Komet Halley merupakan komet yang cukup terkenal dan sering melintasi bumi, yaitu sekitar 75 atau 76 tahun sekali. Wah, cukup lama ya, Kak, ternyata. Iya, Dik. Komet Halley terakhir kali muncul pada tahun 1986 dan diprediksikan akan muncul pada tahun 2061. Wah, jika saatnya tiba nanti, aku ingin lihat komet secara langsung deh, Kak. Iya, Sita. Semoga kita bisa melihatnya ya. Nah, Sita masih ingat kan bagian-bagian komet? Tentu dong, Kak. Salah satunya, komet memiliki diameter kepala dan panjang ekor. Tepat sekali. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang dari data komet yang disajikan dalam tabel berikut ini. Siap, Kak Dara. Sita akan bacakan datanya ya. Pada bagian komet, diameter kepala berukuran 60.000 km dan panjang ekor yang berukuran 120.000 km. Yuk sekarang kita buat diagram batangnya. Pertama, buatlah dua buah garis siku yang saling tegak lurus. Kedua, tulislah label pada garis vertikal sesuai dengan ukuran pada data tabel dimulai dari 0 hingga 120. Ketiga, pada dasar garis mendatar, gambarlah dua buah persegi panjang berdiri, bisa berdekatan atau berjarak, dengan ukuran panjang sesuai dengan informasi tabel yaitu 60 dan 120. Keempat, berikan nama pada masing-masing persegi panjang sesuai dengan bagian komet, diameter kepala, dan juga panjang komet. Biasanya dituliskan di bagian bawah persegi panjang ya. Oke, yang terakhir. Ini langkah kelima. Berikan judul pada masing-masing ujung kedua garis sesuai dengan informasi yang dimuatnya. Seperti inilah hasil diagram batang dari data tabel sebelumnya. Mudah ya, Kak, membuat diagram batang? Iya kan, Sita? Selain itu, tampilannya juga jadi menarik. Informasi yang diberikan menjadi mudah dipahami. Nah, teman-teman di rumah, kalian juga memperhatikan langkah-langkah diagram batang tadi, bukan? Tentu dong, Kak. Buat diagram batang seperti tadi dengan versimu ya, teman-teman. Jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di buku kerjamu. Bagaimana perasaanmu setelah tadi kita kembali mengulas cara membuat diagram batang? Seru bukan?
kalau teman-teman sudah bisa membuat diagram batang, pastilah bisa juga membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang dengan baik. Nah, Sita tadi baru saja membaca kalau pada tahun 2008, sebuah meteor jatuh di salah satu desa di Provinsi Bali, yaitu di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati. Meteor tersebut diketahui mengakibatkan terciptanya kubangan sedalam 30 cm dengan diameter 100 cm di area persawahan. Berikut ini tabel yang menyajikan data mengenai ukuran kubangan yang dibentuk oleh meteor. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah diagram batang vertikal yang sesuai data yang ada pada tabel. Yuk teman-teman, coba kita perhatikan diagram batang A berdasarkan tabel tersebut. Diagram batang vertikal di layar ini benar atau salah? Jika benar, berikan alasannya. Aku beri jeda untuk kalian menjawab ya. Sekalian aku mau minta koreksi dahulu jawabanku ke Kak Dara. Apakah sudah teman-teman? Bagaimana jawabanmu? Kita langsung cocokkan saja dengan jawaban yang sudah diperiksa oleh Kak Dara. Jawabannya adalah sesuai. Apakah jawabanmu juga sama? Alasan mengapa diagram batang A sesuai dengan data tabel itu karena batang yang menunjukkan kedalaman berada di antara 20 dan 40 yaitu 30 dan batang diameter menunjukkan ukuran 100 yang juga sesuai pada data tabel. Coba sekarang kita cocokkan diagram B dengan data yang ada pada tabel. Apakah data pada diagram B memiliki kesesuaian? Jawabannya tidak sesuai. Alasannya, meskipun batang yang menunjukkan ukuran kedalaman sama dengan data pada tabel yaitu 30, akan tetapi batang diameter tidak sesuai dengan data pada tabel. Maka kita bisa mengambil kesimpulan hanya diagram satulah yang memiliki kesesuaian dengan data pada tabel. Bagaimana teman-teman membaca diagram batang dan mencocokkan data dengan tabel? Mudah kan? Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca bacaan berjudul Perjalanan Benda Luar Angkasa. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya ya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Tidak kerasa ya, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah bersama Sita dan Kak Dara. Masih banyak hal seru lainnya di kegiatan belajar kita selanjutnya. Pastikan untuk kamu ikuti ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk menerapkan 5M. Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.